Wow. The cuteness overload. Tapi itulah pasal isu banding-membanding kan ni. Oh yes, we're benda nak cakap kan. Ah, sebab ada juga, saya pun pernah kena juga anak saya Naira Mikaela dibandingkan dengan anak Tomok lah semua. Pada saya cukup tak relevan. Kepada blogger-bloggers, please lah carilah benda yang elok sikit. Come on lah, anak orang kot. Kau tak ada. Nabil, chill. Tak, dia kalau membabitkan anak-anak ni, mak bapak mana yang tak marah? Betul. Kau cakap tapi pasal anak aku. Tapi sebenarnya saya pun tak setuju bila dibanding-bandingkan. Sebab apa? Mari kipas sikit, bagi sejuk. Okey. Saya dah redakan kemarahan saya. Saya nak naikkan kemarahan orang lain. Apabila tersingkir di last corner nak menuju ke final Academy Fantasia. Azwan. Hai. Hai. Terima kasih banyak Azwan sudah datang ke Muto. Terima kasih sama. So Azwan, soalannya adalah bila hampir memasuki final tapi tidak ada rezeki, orang kata. Apa kekurangan pada malam tu sendiri, apa? You rasa? Apa yang you rasa macam, ni dah last corner ni. Okey, kekurangan pada malam tu lah, pada pendapat saya, saya dah bagi apa yang saya mampu pada ketika itu, tapi saya yakin saya boleh bagi yang lebih baik. Kalau diulang balik, kalau diberi peluang kedua lah untuk buat balik, redo balik malam tu, apa yang you rasa you macam like of what? Saya nak lebihkan lagi bahagian feel lagu, bahagian persembahan. Apa masalah feel? Tak ada. Rasa tu mungkin kurang lah. Okey. Dapat sikit je, bab kata Datuk Rami MS. The last part, berapa second tu lah baru dapat dengan rasa dapat tu. Sepatutnya bagi daripada awal lah. Okey, so sepanjang 9 minggu Azwan ada dalam tu, so janganlah kata balik tangan kosong. Mesti ada sesuatu yang Azwan berjaya dapat masa dalam Academy Fantasy. Apa dia untuk Azwan? Dalam AF sepanjang 9 minggu, apa yang saya dapat, satu kekuatan lah. Kekuatan bukan, kekuatan macam mana? Kekuatan daripada segi dalaman lah. Okey. Macam 9 minggu tu macam-macam orang, macam-macam kita belajar menari, menghayati lagu. Ada banyak benda lah. Bukan tu. Tapi macam kau nak tanya kan, dalam yang tinggal untuk ke final ni, you rasa siapa yang berpotensi untuk menang? Okey, berpotensi soalan ni. You rasa lah antara mereka yang layak ke? Kepada saya semua ada kekuatan semua ada kekuatan. Tapi yang melayakkan diorang menjadi juara tu semuanya berdasarkan undian kan. Tapi kalau you sendiri diberi pilihan untuk pilih. Kalau you lah, orang bagi you betul-betul 5% dan 5% tu untuk undi saja. Siapa yang you akan buat? Okey, minta maaf lah, Minta maaf lah. Minta maaf lah. Tak apa. Jangan disayangi. Boleh. Okey, saya akan undi. Undi Iwal. Iwan. Okey. Itu pilihan Azwan. Itu pilihan tersendiri dia. So hak dia. Janganlah fanatik-fanatik yang lain. Mana boleh? Tak boleh. Itu hak dia. So kita bagi kebebasan kat dia lah. So terima kasih banyak. Thank you so Azwan. Much. Okay. Good luck. Alright. Untuk karier seterusnya. Teruskan menyanyi. Awak ada potensi tu. Jadi mungkin rezeki bermula sekarang lah. Maksudnya your beginning starts now. Amin. Mungkin ada sepatah dua kata untuk yang dah undi awak selama 9 minggu ni. Silakan. Okay, kepada semua yang telah mengundi saya sepanjang 9 minggu saya berada di Pentas AF, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana tanpa anda tak adalah saya sampai ke pentas separuh akhir. Dan saya amat-amat harap anda terus mengundi saya. Terus mengundi lagi. Mengundi saya apa tu? Kat mana? Tak mungkin. Share top up boleh? Nah. Undi susah. Okay, undi saya. Sokong saya selepas ini dan doakan saya dapat buat yang lebih terbaik. InsyaAllah. Terima kasih banyak Azwan. Thank you so much. Lepas ni kita akan ada tengok Benda Meletup bersama Zara. Selepas ni. Dan selepas ni juga kita akan bersama finalist Academy Fantasia. Kembali selepas ini dalam Malatap.